sekali membuktikan kenapa dia selalu layak hanya pada saat melawan Zidane bermain, tapi dia menjadi tumpuan daripada timnas Indonesia. Sebuah ya pencurian bola yang sangat baik sekali, dan dengan juga dengan lihai dia memberikan umpan kepada Ezra Walian, memecah kebuntuan striker Indonesia yang kata tidak tajam. Siapa yang bilang tidak tajam? Ya, bagaimanapun, meskipun kedekilan Ezra Walian, tapi tidak kita lupakan bagaimana peran dari Dewangga, umpan kepada Witan Suleman, kerja keras Witan dan mengirimkan melewati Haris Harun, memberikan